Biasanya bekicot itu memakan tanaman kita, sekarang bekicotnya yang kita balik menjadi makanan dari tanaman kita. Kan teknik yang berbeda ya, mungkin teknik ini belum ada juga yang memakai ataupun yang membagikan. Kalau kita membeli di toko, harganya itu per 500 ml itu 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama channel Bercat Organik. Para sahabat-sahabat tani semua, jadi dalam video kali ini saya akan menepati janji saya untuk para sahabat tani semua, para subscriberku semua, ataupun para sahabat tani yang baru menemukan channel Belajar Organik, yaitu di sini saya akan membagikan cara pembuatan pupuk organik asam amino ya. Langsung saja tanpa berlama-lama, biar durasinya bisa tidak terlalu panjang ya. Jadi yang pertama saya sebutkan dulu untuk bahan-bahan pembuatan asam aminonya ya sahabat tani. Jadi untuk bahan utamanya yaitu sebagai sumber protein yang nantinya akan dipecah yang sehingga menjadi asam amino ya. Jadi bahan utamanya yaitu di sini saya menggunakan bekicot ya sahabat tani. Bahan utamanya adalah bekicot. Kemudian untuk yang selanjutnya, bahan yang sebagai pemecahnya yang mengandung enzim papain yaitu merupakan buah pepaya ya, buah pepaya yang masih muda ataupun yang belum matang. Nah, ini mengandung banyak sekali enzim papain ya di dalam getahnya ini. Nah, nanti fungsi dari buah pepaya ini yaitu untuk memecah protein yang ada di dalam bekicot yang sehingganya nanti bisa menjadi asam amino. Nah, kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu molase ya sahabat tani. Molase ini sebanyak 600 ml. Kemudian yang selanjutnya, bahan yang selanjutnya sebagai bakteri dekomposernya yang membantu nanti proses di dalam fermentasi asam amino yaitu saya menggunakan EM4 ya sahabat tani semua. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu agar supaya kandungannya itu lebih lengkap lagi, jadi selain mengandung asam amino ini juga mengandung asam humat ya, dan juga di dalam asam humat ini juga terkandung unsur hara lain seperti mengandung nitrogen, kemudian fosfat, ada juga kalium ya sahabat tani. Dan juga asam amino ini nanti untuk pH-nya itu tidak terlalu asam ya, karena saya mengandung menambahkan bahan-bahan yang tentunya bisa untuk menetralkan pH seperti asam humat ini ya, dimana asam humat ini pH-nya adalah 7,5. Nah, jadi untuk asam humat ini saya memakai merek dagang Power Soil ya sahabat tani. Kemudian untuk yang selanjutnya, setelah saya sebutkan bahan-bahannya tadi, selanjutnya untuk proses cara pembuatannya ya. Untuk cara pembuatannya itu pun sangat mudah sekali sahabat tani. Jadi yang pertama, bekicotnya ini kita hancurkan ya sahabat tani. Nah, bekicotnya ini saya memerlukan ataupun kita memerlukan sebanyak 1,3 kilo ya sahabat tani, 1,3 kilo. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu bekicotnya ini kita hancurkan ya sahabat tani. Untuk cara penghancurannya sebenarnya bagusnya pakai blender, cuman sayang ya blendernya untuk menghancurkan. Jadi di sini saya cukup dihancurkan seperti ini saja, dimasukkan dalam karung kemudian dipukul-pukul ya sahabat tani. Dipukul seperti ini nanti dia akan hancur ya sahabat tani. Nah, kemudian setelah dihancurkan untuk bekicotnya ini, kemudian kita masukkan ya, kita masukkan ke dalam jerigen untuk wadah fermentasinya ya, dimasukkan dulu ke dalam jerigen semuanya tanpa terkecuali dimasukkan ke dalam jerigen. Setelah kita masukkan semua tadi bekicot yang sudah kita hancurkan tadi, kemudian yang selanjutnya kita haluskan buah pepayanya ya sahabat tani. Buah pepayanya ini adalah merupakan sumber enzim papain yang nanti fungsinya untuk memecah dari protein yang ada di dalam bekicot yang sehingganya nanti akan menjadi asam amino. Nah, untuk caranya pertama kita iris-iris dulu ya seperti ini menggunakan pisau, iris kecil-kecil. Nah, nanti untuk proses penghalusannya itu kita haluskan dengan menggunakan blender ya sahabat tani. Nah, untuk buah pepayanya itu kita memerlukan 2 buah ya sahabat tani. Jadi untuk bahan 1,3 kilo bekicot itu buah pepayanya kita memerlukan 2. Selanjutnya kita lakukan penghalusan ya sahabat tani. Untuk proses penghalusannya itu kita lakukan dengan cara di blender ataupun diparut ya, ditumbuk itu bisa, yang penting prosesnya itu halus, sehalus mungkin ya sahabat tani.
Nah, namun kali ini saya melakukan dengan cara di blender agar supaya enzim papainya itu bisa maksimal keluarnya dan juga agar supaya lebih cepat untuk proses pemecahan protein yang sehingganya nanti bisa cepat menjadi asam amino ya, sahabat tani. Oke, setelah kita lakukan pemblenderan seperti ini, sahabat tani, selanjutnya kita masukkan ya untuk buah pepaya yang sudah kita haluskan tadi ke dalam jerigen yang sudah berisi kicauannya tadi, sahabat tani. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit. Jadi seperti ini ya, yang namanya pertanian organik itu kita harus benar-benar telaten agar supaya kita bisa lebih menghemat biaya. Tentunya kita harus membuat pupuk sendiri, sahabat tani. Jadi pupuk organik ini, kalau kita membeli pupuk asam amino itu di pasaran harganya, kalau yang 500 mili itu harganya 100.000. Berarti kalau kita membuat sendiri, ini jumlahnya nanti akan menjadi sebanyak 5 liter ya. Nah, berarti kalau kita membeli di toko, harganya itu per 500 mili itu 100.000. Kalau kita membuat sendiri ini sebanyak 5 liter ya, nanti jadinya akan sebanyak 5 liter. Berarti sekitar berapa ribu itu? 900 ribuan ya, sahabat tani. Nah, oke, setelah kita masukkan pepayanya yang kita haluskan tadi, untuk tahap proses selanjutnya yaitu kita masukkan molasenya ya, sahabat tani. Molase sebanyak 600 mili ya, sahabat tani. Kalau tidak punya molase, sahabat tani bisa menggunakan air gula merah yang dicairkan ya, sahabat tani. Kemudian selanjutnya kita siapkan air sebanyak 1 liter ya, sahabat tani, 1 liter seperti ini. Kemudian kita masukkan E4. E4-nya kita memerlukan sebanyak 5 tutup botolnya ya, sahabat tani. 1 2 3 4 5. Kemudian setelah E4-nya ini kita masukkan sebanyak 5 tutup botol ya. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya yang terakhir yaitu asam humatnya ya ataupun power soilnya ini kita masukkan sebanyak 10 sendok ya, sahabat tani. Jadi cukup banyak, tidak masalah, dan nanti tetap juga nanti akan jauh lebih bagus ya, sahabat tani. Karena semakin banyak asam humat nanti pupuk ataupun kandungan yang ada di dalam pupuk ini akan semakin bagus. Oke, untuk asam humatnya kita memerlukan sebanyak 10 sendok makan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, cukup. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengadukan ya, agar supaya asam humatnya ini bisa encer, larut ke dalam air, nanti tidak menggumpal, sahabat tani. Nah, setelah kita aduk, dirasa sudah mencair ya asam humatnya tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam jerigen penampungnya. Nah, kita masukkan pelan-pelan ya, sahabat tani. Nah, seperti ini. Nah, oke, sahabat tani, setelah kita masukkan semua bahan-bahannya tadi dan yang terakhir yaitu asam humat, kemudian kita tutup ya jerigennya menggunakan penutupnya. Kemudian selanjutnya kita lakukan penyimpanan untuk kita lakukan fermentasi. Nah, untuk penyimpanan dalam fermentasi kali ini saya menggunakan teknik yang berbeda ya. Mungkin teknik ini belum ada juga yang memakai ataupun yang membagikan, tapi menurut saya ini akan menjadi sangat efektif ya, yaitu dengan cara saya membuat lubang seperti ini ya, sahabat tani. Membuat lubang di tanah, saya buat seperti ini. Nah, kemudian untuk jerigen yang sudah berisi bahan-bahan tadi kita masukkan ya, kita masukkan ke dalam lubang seperti ini, kemudian kita tutup. Nah, kenapa alasan teknik ini merupakan teknik yang bagus menurut saya, jadi agar supaya kondisi jerigennya ini ataupun penampungnya ini dia itu tidak panas ya, jadi dingin. Jadi nanti untuk proses penghancuran dari proteinnya tadi itu bisa cepat ya prosesnya. Dan juga untuk bakterinya itu ataupun mikroba yang ada di dalam E4 itu bisa lebih maksimal lagi. Karena di udara yang sejuk ataupun suhu yang sejuk itu bakteri akan lebih leluasa lagi ya, sahabat tani, di dalam melakukan proses dekomposisi.
Nah, jadi kita timbun seperti ini ya. Kita timbun. Kemudian untuk ujung ataupun penutupnya ini kita jangan kita tutup ya, agar supaya nanti setiap 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali kita lakukan pembukaan seperti ini ya, untuk membuang gasnya. Jadi setiap 2 hari sekali kita lakukan pembukaan tutupnya untuk pembuangan gas ya. Biasanya kalau kita melakukan fermentasi itu biasanya mengandung gas ya, sahabat tani. Nah, kemudian untuk proses fermentasinya, waktu fermentasinya itu minimal 1 bulan ya, sahabat tani. Jadi, nah makanya di sini sembari saya mempersiapkan lahan untuk penanaman cabai, nanti ketika saya membutuhkan asam amino, jadi asam aminonya ini sudah siap untuk digunakan ya, sahabat tani. Nah, ini adalah merupakan cara terbaru untuk melakukan fermentasi, yaitu dengan, nah oke, jadi seperti itu tadi ya, janji saya kepada para sahabat tani semua, yaitu membagikan cara pembuatan asam amino yang berbahan bekicot ya. Jadi biasanya bekicot itu dianggap sebagai hama, namun kali ini saya berusaha berbagi ilmu kepada para sahabat tani semua. Jadi yang dianggap hama itu kita manfaatkan ya sebagai pupuk yang sangat baik sekali. Nah, jadi biasanya bekicot itu memakan tanaman kita, sekarang bekicotnya yang kita balik menjadi makanan dari tanaman kita. Oke, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk para sahabat ini semua, dan kita semua tentunya tidak lain yaitu untuk menghemat biaya kita untuk pembelian pupuk ya, dan juga menghemat biaya kita untuk membasmi hama bekicot. Biasanya kalau hama bekicot itu kita lakukan penyemprotan ya untuk membasmi hama bekicot. Nah, namun kali ini saya berbagi ilmu, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan jangan lupa untuk memberikan like, kemudian untuk kritik, saran, dan juga pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dan selanjutnya saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.